Oke, balik lagi di channel GNS. Nah, di sini gue mau review nih. Ada Liquid Well Dream Fantasy. Nah, ini Well Dream Fantasy, Liquid Freebase. Sour Grape Soda. Ini rasanya Sour Grape Soda. Nah, ini tampilannya. Ini Liquid dari GVS. GVS Karya Indonesia. Nah, ini komposisinya 3 mg. Ukurannya 60 ml. VGPG-nya, ini VG-nya 60, VG-nya 40. Ini dia. Ini tampilannya warnanya ungu, ada karakter kartunya, ini ada ikan paus kayaknya, gambar ikan paus. Ini yang ada anggurnya, grape. Ya langsung aja, nggak usah lama-lama. Coba kita coba nih rasa sour grape soda. Tampilannya nih, tampilan dalamnya, botolnya kuning. Coba kita buka. Aromanya anggur banget. Ini kayaknya liquid juicy dingin nih. Sour grape soda. Sour grape soda nih berarti nih kalau dari nama liquid nih rasanya nih anggur asam soda. Nah, mungkin ini anggur asam soda segar nih. Tapi kayaknya sih juicy. Ini kayaknya dingin karakternya, kalau yang gue cium. Bau anggurnya pekat. Gue kayak nyium kayak bau anggur yang kayak ada di permen karet gitu. Oke, langsung aja. Coba gue tetesin. Nah, ini gue sekalian nyoba nih. Ini kan free base, gue sekalian coba di Hexom.stick Revo. Gue pakai coil yang 0,3. Gue coba di free base. Nih. Buka dulu coilnya. Ini gue pakai yang 0,3. Oke, gue tetesin langsung biar cepet sini. Udah gue pasang koilnya, langsung coba kita tetes. Sour Grape Soda Wild Dream dari GVS. Anggur asam soda, nanti coba kita tes rasanya sesuai ekspektasi apa enggak nih sama rasanya. Oke, kita tunggu 20 menit aja buat kita coba. Oke, gue udah nungguin 5 menitan nih. Coba kita tes nih gimana rasanya di Dostik Revo pakai coil 0,3 liquid Well Dream Fantasy dari GVS Sour Grape Soda. Sour Grape Soda. Ini gue pakai yang power yang rendah yang biru. Kan di Dostik Revo kan ada 3 power tuh. Biru, hijau, merah. Gue pakai yang biru. Terus airflow-nya segini nih. Airflow gue segini. Kecil. Coba kita tes. Rasanya pas di awal inhale-nya dingin, tapi dinginnya nggak nyegrak di tenggorokan. Tapi
rasa anggurnya tipis. Ini belum keluar. Coba gue ganti mode powernya yang tengah nih, yang medium. Coba yang hijau. Nah, ini anggurnya keluar nih, berasa tebel di sini. Ini dinginnya, tapi dinginnya itu dingin standar, nggak nyegrok di tenggorokan, nggak nyelekit gitu rasanya. Karakter anggur itu nggak kayak apa ya, nggak manis banget kayak anggur seger gitu, tapi gue ngerasa asamnya sour grape soda, maksudnya yang asamnya itu, kecutnya itu nggak berasa. Anggurnya sih berasa tebel. Mungkin karena grape soda ya, jadi anggurnya itu berasa kayak anggur soda gitu, kayak minuman. Nggak manis banget, ini standar manisnya dan nggak bikin enak, dan dinginnya juga standar. Anggurnya itu berasa pas di inhale awal tuh berasa dingin. Nah, pas di pertengahan mau di akhir tuh anggur sodanya tuh baru berasa. Nah, pas di inhale ya udah gitu aja, maksudnya yang di inhale rasanya tuh dingin dingin aja. Jadi anggurnya itu menurut gue tuh berasanya tuh pas di tengah sama di akhir pas di inhale. Emang gitu sih karakter kalau liquid dingin ya. Ini suka dingin nih, nggak suka terlalu manis dan nggak suka yang dinginnya strong, nyegrak di tenggorokan. Ini bisa lu coba nih, liquid dari GVS, Wild Dream Fantasy, Sour Grape Soda. Nah, ini kemungkinan kalau di gue cobain di mod, mungkin rasa anggurnya mungkin pekat banget nih, tebel. Karena kan gue nyobain di stick revo, stick revo-nya udah keluar, udah tebel rasanya, udah cukup tebel. Ini mungkin di mod rasanya mungkin perfect kali. Sampai mau gue tarik kayak gimana juga dinginnya itu soft banget. Dingin tapi, dingin tuh emang dingin. Tapi dinginnya itu di tenggorokan tuh gak sakit. Segar sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari Liquid Well Dream Fantasy Sour Grape Soda dari GVS. Kalau lo yang suka-suka dingin dan suka rasa anggur, ini bisa lo coba nih liquidnya. Terima kasih udah ngikutin video gue sampai habis, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya.